Sidang jamaah salat zuhur di Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang salat zuhur kita laksanakan salat bersama jamaah. Kita akan membahas satu persoalan tentang agama dan politik, agama dan kepemimpinan. Ini sesuai dengan apa yang kita rasakan hari-hari ini dan beberapa bulan ke depan. Ada hadis yang berbunyi, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Kalau ada tiga orang yang bepergian bersafar, maka tunjuklah satu orang yang menjadi amir, yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah. Hadis ini sering dipakai untuk menjelaskan bahwa Islam menganjurkan umat untuk senantiasa berada dalam sebuah kepemimpinan. Ada pemimpinnya, ada amirnya, bahkan dalam perjalanan pun harus ada amirnya. Apalagi dalam sebuah masyarakat yang besar. Kalau di negara, maka pemimpin itu adalah presiden. Kalau dalam provinsi, tentu gubernur, dan begitu seterusnya ke bawah. Islam memang agama yang penuh dengan keteraturan, kerapihan, kebersihan, keindahan. Semua itu adalah ajaran Islam. Yang mungkin saja hari ini ajaran itu tidak terlihat secara nyata di depan kita atau di tengah-tengah masyarakat. Islam agama yang teratur dengan satu kepemimpinan yang baik. Islam agama yang mengajarkan kerapihan. Apakah umat Islam sudah rapi? Islam agama yang mengajarkan kebersihan. Apakah umat Islam sudah mempraktekkan hidup yang
bersih, rapi, teratur, indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai sesuatu yang indah. Apakah umat Islam sudah terlihat teratur, rapi, tertib dan indah? Itu adalah tugas kita untuk sebagai umat Islam untuk mewujudkannya. Poinnya adalah bahwa Islam mengajarkan keteraturan dan Islam mengharuskan kita, mewajibkan kita memilih pemimpin. Ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat ini juga menjadi dasar bahwa wajib kita memiliki pemimpin. Wajib umat Islam memiliki pemimpin, karena pemimpinlah nanti yang akan mengatur kehidupan kita, menata dan menghindari atau menghindarkan orang yang dipimpin dari konflik-konflik, pertikaian dan seterusnya. Ayat ini dijadikan dasar, acuan pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, ayat ini tentu belum terimplementasi 100%, mungkin setengahnya. Jadi pemimpin yang kita pilih hari ini itu tentu tidak bisa dikatakan karena kita mengamalkan 100% ayat ini. Pemimpin yang kita pilih dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dasarnya adalah undang-undang, hukum positif. Semua dasarnya hukum positif, termasuk cara memilihnya, termasuk cara berkampanyenya dan seterusnya. Dasarnya adalah hukum positif. Maka oleh karena itu pemimpin yang terpilih, pemerintahan yang terpilih, menurut hemat kami juga bukanlah ulul amri secara penuh yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Ulul amri di dalam Al-Quran ini satu paket, serangkai. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sekarang kalau kita tanaza'tum fi syai'in, kalau kita berbeda pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah negara ini merujuk farudduhu ila Allah war rasul, apakah negara ini merujuk kepada Allah dan kepada rasulnya? Tentu jawabannya tidak. Negara ini, pimpinan ini, kepemimpinan ini, ketika ada konflik, ketika ada pertikaian, akan merujuk ke undang-undang, baik itu undang-undang dasar, undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, peraturan daerah dan lain sebagainya. Jadi ayat ini tidak mungkin sepenuhnya dijadikan dasar bahwa kepemimpinan kebangsaan kita adalah ulul amri. Ayat ulul amri ini satu paket. Ati Allah, Allah di atas, perintahnya di atas. Ati ar-rasul, rasul kudua. Wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum, kalau
terjadi perbedaan, terjadi sengketa, ya rujukannya bukan Al-Quran, rujukannya adalah hukum positif. Hukum positif ada penegak hukum. Kalau kampanye itu ada Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan seterusnya. Begitu juga kepemimpinan kenegaraan kita secara umum. Maka kalau ada perbedaan dalam menentukan awal bulan, tidak bisa dipakai ayat ini. Ketaatan kita kepada pimpinan kita, presiden, menteri, adalah berdasarkan hukum positif, berdasarkan ahdun, perjanjian kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka negara tidak pernah memerangi perbedaan-perbedaan dalam menentukan awal bulan atau akhir bulan Qomariyah. Tidak pernah. Karena dasarnya bukan ayat ini. Dasarnya kepemimpinan kita adalah hukum positif. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa kita akan memilih pemimpin, tentu calon-calon pemimpin, setidaknya calon presiden, itu sudah ada di kepala kita masing-masing. Ada yang sudah tidak bisa diubah. Saya akan tetap dengan 01, saya akan tetap dengan 02, saya akan tetap dengan 03. Logikanya sama, alasannya sama, argumennya sama, dalilnya sama. Ya sudah, mari kita tetap dengan pilihan masing-masing. Semuanya adalah yang terbaik. Semuanya adalah yang terbaik. Kalau pendekatan akidahnya sampai detik ini, ketiga calon itu sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz sampai detik ini yang kita tahu. Kita tidak tahu ada perkembangan dan seterusnya, itu kita tidak tahu. Apa yang ingin kita sampaikan melalui mimbar ini? Memilih presiden bukanlah jihad yang luar biasa, jihad yang hebat. Memilih presiden adalah hal biasa, hal yang lumrah. Siapapun yang akan terpilih nanti, kita sudah pasti dia menjadi presiden kita, dan kita patuh dan taat kepadanya. Hal yang lumrah. Oleh karena itu, kita, siapapun kita, tetaplah bersemangat untuk mensosialisasikan calon yang menurut kita layak. Tetap bersemangat dalam mensosialisasikan, menjadikan calon kita jadi presiden. Tetapi di atas semua itu, kita harus menjaga moralitas kita, akhlakul karimah kita, akhlak kita. Presiden itu bukan punya kita, tapi akhlakul karimah itu milik kita masing-masing. Akhlak kita itu milik masing-masing. Tapi siapa presiden, siapa pemimpin kita, itu milik bersama. Mungkin kita juga tidak mendapatkan manfaatnya secara maksimal, secara individual. Mungkin kita hidup kita seperti itu saja dan seterusnya. Maka mari kita jaga harta benda kita yang paling berharga, yaitu akhlak kita, al-akhlakul karim, cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi. Jangan sebarkan kebohongan, jangan sengaja timbulkan kebencian. Toh siapapun dari yang tiga itu kita benci hari ini, siapapun yang jadi adalah presiden kita. Jaga ukhuwah, jaga persatuan,
persatuan kebangsaan, persatuan ukhuwah Islamiyah, ini yang harus kita jaga. Kita tetap bersemangat sebagaimana atlet-atlet berlomba di lapangan. Tapi setelah berlomba, mereka sportif, mengakui yang menang-menang, dan yang kalah-kalah di lapangan juga mereka melakukan atau mempraktekkan prinsip-prinsip sportivitas. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini saja tausiah singkat kita pada hari ini. Maka sekali lagi mari kita ikuti pesta ini dengan semaksimal mungkin, bekerja, berkeringat untuk memenangkan calon yang kita unggulkan. Tetapi kita jaga harta benda kita yang paling berharga. Pertama tentu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan luntur. Kedua, ibadah kita jangan gara-gara kampanye lupa pula beribadah. Yang ketiga adalah al-akhlaqul karim. Innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa idzahabat akhlaquhum dzahabu. Kalau akhlak satu bangsa sudah hilang, kebohongan merajalela, tipu daya merajalela, manipulasi merajalela, mani politik merajalela, maka akhlak kita sebagai satu bangsa sudah hilang melayang. Maka sesungguhnya bangsa itu juga sudah hilang. Tidak ada lagi hakikat dari bangsa itu kecuali namanya, bangsa Indonesia. Tapi hakikatnya sudah hilang. Kenapa? Karena bangsa itu sudah kehilangan akhlak, sudah kehilangan etika, tidak memperhatikan, tidak menjunjung tinggi etika, maka bangsa itu sudah hilang, sesungguhnya sudah hilang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا